Hilangnya warga desa Sugian, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek sejak Jumat 19 Agustus lalu yang diduga akibat dari tekanan batin lantaran merasa tertuduh atas hilangnya material sebuah proyek air minum yang dititipkan di rumahnya hingga membuat kakek berusia 61 tahun kabur dan menghilang selama 5 hari dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Membuat warga setempat bersama Basarnas turun tangan belusukan ke hutan. Untuk kronologis hilangnya itu mungkin ada tekanan batin, Mas. Tekanan batin untuk masalah material dari dititipkan di rumah untuk proyek pembangunan saluran air. Ada yang katanya hilang, terus untuk korban merasa tertuduh gitu, Pak. Tim Basarnas Trenggalek dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian dengan menyisir dari dua jalur berbeda. Tim SAR langsung melakukan upaya pencarian terhadap Wiji dari arah hutan Timahan, diperlebar ke arah barat hutan Sumberwaru yang sebelumnya sudah dilakukan penyisiran dari area hutan Gajah Gebuk hingga Sumberwaru. Komandan tim Basarnas mengaku upaya pencarian terhadap korban dilakukan melalui dua jalur berbeda. Tim Basarnas menyisir dari sebelah barat dari Dusun Timahan menuju ke Sumberwaru, sementara masyarakat dari sebelah timur di lereng Gajah Gebuk menuju Sumberwaru. Sementara itu untuk pencarian kali ini rencana akan dilakukan hingga sampai pukul 4 sore. Proses untuk pencarian orang hilang, untuk kemarin kita lakukan penyisiran dari Gajah Gebuk, area Gajah Gebuk sampai Sumberwaru. Terus untuk pencarian hari ini, mungkin dari masyarakat ada yang dari Gajah Gebuk sampai Sumberwaru, untuk kita nanti dibantu warga dari Timahan diperlebar ke arah barat Sumberwaru gitu kan. Sejauh ini apa sudah ada ditemukan jejak mungkin, Pak? Untuk jejak masih belum. Dengan pencarian semaksimal mungkin bersama warga dan tim gabungan ini diharapkan kakek tua berusia 61 tahun yang hilang tersebut segera ditemukan.